siapa yang kalian tahu? Ya, apa aja yang tahu? Gimana itu kalau you. Sambat beratan. Terima kasih banyak kakak, sudah
udah meluangkan waktunya untuk di sini, untuk mengabdi di sini dan teman-temannya juga. Terus sudah gini kayak gitu, tidak ngeleng, sudah nahan kata ini. Pembelajaran ini sedikit mengulang dari teman-teman sebelumnya yang pada intinya mungkin sama keseruan yang didapatkan, walaupun kadang ada beberapa materi yang sulit dipahami, teruntuk bagi adik-adik yang masih di apa sekolah dasar atau sarana. Nah, selebihnya menyenangkan ya, karena di akhir juga diselipkan game seperti apa yang telah disebutkan teman-teman tadi. Setelah itu pasti pesan pesan yang ingin disampaikan tuh yang terus berkarya dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Seperti sekarang di situasi pandemi seperti ini, kakak-kakak masih mampu berkarya untuk melatih skill atau mengasah bakat di sini bersama kami gitu. Nah, terus semangat, jangan berhenti untuk berkarya dari sekarang dan seterusnya. Itu aja sih. Oh. Kakaknya hebat, beautiful. Kalau selama kakak aja sih seru, ada game-gamenya juga, apalagi ada hadiahnya. Tapi kebanyakan sih biasanya nanti hadiahnya aja teman-teman. Anak seru. Masih banjir deh gini. Kalau apa bisa jadi kayak menanti-nanti pelajaran kakak, kayak tenang ada permainannya, ada gamesnya, ada hadiahnya juga. Kedepannya mungkin kadang-kadang kakak tuh mungkin kurang tegas untuk kayak menengahi kayak teman-teman yang mungkin kadang ada yang mungkin berbicara saat lagi jam pelajaran gitu, jadi lebih tegas aja sih. Makasih belajar aja. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak Dania dan teman-teman yang telah banyak membantu adik-adik di sini, terutama untuk masa pandemi sekarang, karena anak-anak sekarang kan mungkin belajarnya secara online. Jadi mungkin untuk pembelajaran bahasa Inggris mungkin agak kurang gitu. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak dan teman-teman yang lain. Nama Emma, relasi gitu, sama kali ini membantu gitu. Nah itu juga ada pengalamannya gitu. Nanti buat kedepannya bagaimana saat mencoba turun ke lapangan sekarang.